Oke, jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, ya, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat, semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban.